ya, cash bertahap lah. Di sini, Bu? Untuk semua mobil ya. Misalnya yang males kredit, cash bertahapnya kita tanpa bunga ya. Jadi nggak pakai riba ya? Nggak pakai riba. Kita nggak pakai otak. 30 buat Sobi. Boleh. Wih, dikasih. Tapi 30. Jangan ditawar lagi. 30. Udah disebut. 30 okay, kita tulis. Oke, 30. Net, tapi net ya. Net. Jangan ditawar lagi. Ini pengen tahu nih yang spesial, DP-nya berapa sih? DP 20 juta. 20 juta? Yes. 20 juta, angsurannya jadi berapa? Angsurannya 1 jutaan. Ya udah 68 deh. Jadi. Jadi ya 68 ya. Kita potong lagi 1 juta lagi, padahal udah kasih bagus itu 69. Iya. Cari di mana lagi? Sobi, selamat datang kembali di channel kami Trends Auto. Kembali lagi ke showroom favorit FM Auto ya Bu ya. Dan udah ditemenin sama yang punyanya langsung, Bu Femi ya Bu. Bu, boleh Bu, kalau misalnya yang belum pernah tahu FM itu ada di mana lokasinya, kita dikasih tahu Bu. Kita ada di Jalan Arya Putra nomor 12 Kedaung Ciputat. Oke. Persisnya di depan Rumah Sakit Buah Hati. Oh, di dekat Rumah Sakit Buah Hati, langsung kelihatan ke depan ya. Nomor telepon Ibu di berapa, Bu? 087-885-995-228. Oke, nanti kita cantumin juga di sini. Dan kalau misalnya sobi-sobi yang beli di sini itu ada garansi apa sih, Bu? Kalau garansi, kita ada garansi transmisi selama 1 tahun. Sama mesin juga berarti? Iya. Sama ada garansi lain nggak, Bu? Yang kayak bekas tabrak atau bekas banjir? Kalau bekas tabrak sama banjir sih udah pasti kita nggak ambil. Saya rasa semua showroom juga sama. Oh, pasti. aman ya kalau beli di sini ya. Mantap. Ini kalau pengiriman ke luar kota gitu, bisa nggak? Ke luar kota bisa. Bisa. Cuma harga tergantung, di luar ongkos kirim pastinya. Di luar ongkos kirim, dan kalau kredit mungkin DP-nya menyesuaikan ya, Bu? Ya? Kalau kredit DP-nya menyesuaikan, betul kalau daerah. Kalau misalnya, pengen tahu dulu nih, Bu. Kalau misalnya yang untuk Jabodetabek, kira-kira DP-nya tuh di angka berapaan? Buat kita mobil nanti ya? DP kisaran 10 lah, kurang lebih 10 sampai 20-25. Minimal 10. Minimal 10 sampai 20. Mobil-mobil tertentu. Oke, jadi kalau misalnya luar kota baru yang menyesuaikan. Biasa kalau luar kota agak lumayan. Bisa 30% mungkin. Betul. Oke. Langsung aja, Bu, kita nggak pakai lama lagi, langsung kita bahas mobil yang pertama nih. Ada Brio. Brio tahun berapa dan model ini apa nih, Bu? Ini Brio tahun 2017. 2017. Tipenya apa? Tipenya E. E. CVT. E CVT ya. Oke, cocok banget buat di perkotaan, irit dan gesit. Kilometer berapa? Kilometernya sekitar 30-an. 30. Masih 30. Di bawah 50, 40-an kalau nggak salah. Wow, di bawah 50 ya. Oke, di 2017 itu masih oke banget. Harganya berapa, Bu? Saya buka di angka 135. 135 masih nego kan, Bu? Pasti nego. Nah, kita kan suka nego-nego ini buat Sobi. Boleh ya, Bu ya, nego ya, Bu ya? 129 aja, Bu, gimana, Bu? Jangan. 130 ya? Udah. 130? Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Itu udah gede, lo dipotong 5 lo sama ibu lo. Aku masih punya juga 2019 warna hitam juga, tapi yang model baru. Oke, jadi kalau mau bisa ya. Bisa. Tapi ini mau tahu, tadi 130 itu berarti harga cash sama kredit sama ya di sini ya? Di kita cash sama, sama kredit sama. DP-nya kira-kira berapa, Bu? DP kurang lebih 20-an. 20-an, angsurannya? Angsuran sekitar 3,an. 3,an ya. Selama 4 tahun? Kalau 3, selama 5 tahun. 5 tahun, oke. Okay, boleh. Kita langsung lanjut ke mobil berikutnya, Bu. Civic FD ya, Bu? Iya. Civic FD tahun berapa ini, 2010. Bu? 2010? Waduh. Ini buat anak muda yang jiwanya masih suka, gaul gitu. Ini boleh banget jadi pilihan. Kilometernya di berapa, Bu? Kilometer sekitar 70-an. 70 ribuan aja, 2010? Iya. Jarang pakai ya? Buat iya. Weekend aja paling ya, Bu, ya? Ini harganya dikasih berapa, Bu? Saya buka di angka 158. 158. Boleh nego deh sampai jadi. Ya udah, Bu, buletin 150. 152 setengah deh. 151 udah. Jangan, udah mulai. Ya udah 151 setengah. Udah kesini aja. Oh, kesini aja ya. Kesini aja nawar langsung. Mau dikasih. Tapi kira-kira segituan. DP-nya kira-kira berapa, Bu? Kalau DP ini sekitar 30-35. 30 atau 35? Kurang lebih 30-an, angsurannya sekitar 4 jutaan. 4 jutaan untuk 5 tahun? 4 tahun. 4 tahun aja, ya. Oke. Boleh. Jadi pilihan. Yang belakang, Bu?
Nah, ada Nissan Juke nih, selalu ada Juke. Di kita selalu ada Juke. Iya, ini dan Juke ini warnanya putih, peleknya bling-bling. Jadi udah modif banget ya. Ini Juke tipe apa, Bu? Juke-nya tipenya RX. RX, berarti udah yang tinggi ya? 2012. Kilometernya di berapa? 100. 100 ribu aja, oke. Harganya? Saya buka di angka 135. 135? Nggak disamain, Bu, 100. Plus BBM. 130 aja lah. Plus BBN? 135 sudah plus BBN. Wah, mantep ya. 130 ya, Bu ya? Jangan. Ya udah 131. 132.500. Kenapa ada 500-nya, Bu? Ya itu lebihnya. Oh gitu ya? 132 aja udah berarti? Boleh, ya, kesini aja deh datang langsung. 132, DP-nya berapa? Kalau DP ini bisa mulai dari 15 juta. Wih, 15 aja. Kalau udah dapet. Kalau 15-an itu angsuran sekitar 3,5-an. Selama 4 tahun. Bu Femi itu orangnya baik, jadi datang aja langsung nego lagi sendiri ya, tapi nggak boleh banyak-banyak. Karena kita udah bantu nego. Kita kesini, Bu. Berikutnya dari Hondanya nih, ini kayak pesaing-pesaingnya gitu, karena dimensinya juga mirip ya, Bu ya. Ini si RP yang berapa, Bu, tipenya? Ini yang 2.4. Wah, 2.400, bertenaga dan enak banget. Ini tahun berapa? 2010. 2010, dengan kilometer? Kilometer sekitar 100-an. 100-an, tentunya ini Matic ya, Bu ya? Matic. Si RP mau banyaknya Matic. Ini harganya berapa, Bu? Saya buka 145. 145 ya, udah dapat yang 2.400, 2010. Gimana kalau misalnya jadi 138, Bu? Saya punya dua ya, si RP sama warna hitam. Iya. Coklat sama hitam. Coklat sama hitam. Kalau harga kurang lebih sama. 138 berarti. 140. Hah? 100 berapa, Bu? 145. Ya jangan dong, Bu. Kasih kurang dong buat Sobi. 140 net. Net 140 dua-duanya. Iya. Waduh, luar biasa ya Sobi ya. Mantap, net ya, net. Jangan ditawar lagi. DP angsuran kita tulis di bawah. Lanjut, Bu. Nah, ini ada R3. Ini kayaknya ada dua nih, Bu. Iya. Apa tahunnya sama dan beda, tipenya beda, sama? Beda. Oh, beda. Oke, yang putih dulu nih. Tipe apa ini? Ini tipenya GA. GA? Paling bawah. Paling bawah. Wah, ekonomis banget. Iya. Manual? Manual. Manual, GA. Kilometernya? Kilometernya 110. 110. Ini tahun berapa tuh, Bu? 2012. 2012. Harganya berapa, Bu? Saya bukanya 110. Cuman 110 ya, GA ya? Gimana lumayan kalau agak tinggi. Lumayan agak tinggi. Biar rendah, jadi 103 aja, Bu. 105 deh. 105 ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Bagus harganya. Kita ke sebelah lagi. Ini yang ini tipe apa, Bu, hitamnya? Tipenya GX. GX ya, Bu, ya? Tahun 2014. Wah, lebih muda juga, lebih tinggi juga. Lebih tinggi. Transmisinya? Transmisinya manual. Oh, manual dua-duanya ya. Oke, manual juga. Cocok buat yang di daerah. Kilometernya berapa? Kilometer 100 lebih dikit. Oh, lebih dikit aja. Oke, buat tahun segitu itu rendah loh. Harganya berapa, Bu? Saya bukanya 133. 133? Kepengen kepalanya 2, Bu? 125 aja ya? Jangan, 130 aja deh. Aduh, biar kepalanya 2, 128? Kesini aja, nawar langsung. Nanti udah aku kasih ditawar lagi. Tapi ditulisnya 129 deh, nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya, 129. Ayo, Bu, ke sebelah. Lanjut ke depan, karena tadi hujan. Wah, ini mumpung nggak hujan, langsung kita bahas. Toyota Kaila, Bu. Kalia, tahun berapa? Ini tahun 2017. 2017, tipe apa? Tipenya G. G ya, oke. Kilometer di berapa? Kilometernya sekitar 80, di bawah 100. Di bawah 100. Kalau nggak salah aja. 90 atau 80-an itu. Oke, pokoknya di bawah 100. Harganya berapa, Bu? Saya buka di angka 110. 110? Ya udah, ini saya negonya dikit aja deh. Nah, ini udah murah sekarang, Kalia lagi harganya lagi susah ya? Oh. Potong 2 aja, Du. 108 ini, ya? Ini, kesini aja. Iya, tapi tulis ya, Bu, 108 boleh. Ya? Iya, boleh dong. Ayo, Bu, lanjut. Ada Yaris, Bapau. Salah, ini Vios. Ya ampun, ada belakangnya. Ini depannya mirip ya? Oke. Yaris Bapau, tapi ada pantatnya dikit. Ini Vios tipe apa, Bu? Vios tahun 2007. Tipenya? Tipenya G.
G. Oke, kilometer di berapa kilometernya nih? Kilometernya seratusan. Seratusan ya. 100 mobilnya lebih lah pasti. Tetap ini tuh mobilnya nyaman banget nyaman walaupun banget udah tua. Vios nyaman walaupun tua. Transmisinya Matic ya. Matic juga. Mantap. Ini harganya berapa, Bu? Saya bukanya di angka 88. 88 ya? Angka cantik. 88. 85 aja lah. Biar cepet Bu lanjut. 86 aja deh. 85 lah Bu. Udah 86 bagus, aja biar aku rapi-rapi, ini aku juga baru dapet ini. Ya udahlah, 86 ya. 86. Oke, 86. Lanjut. Ada Panther nih. Panther tipe apa dan tahun berapa, Bu? Ini tipenya LV. LV. Tahunnya 2008. 2008. Mobil kondisinya masih bagus banget. Mantep banget masih ya Bu ya. Nyaman, dipakainya berarti juga masih enak. Kaki-kaki mesin kaki-kaki masih mantep masih banget. Aman. Oke, kilometer tadi. Kilometer udah pasti. Ya, lumayan lah ya, berumur soalnya ya. Oke, oke. Harganya berapa? Harganya kita buka rada lumayan sih ini. Saya bukanya 130. 130. Ya udah biar enggak lumayan 120 aja, Bu. Ih, jangan. Potong 10. Jangan. 128. Wah, dikit amat, Bu. Jangan. Kalau ini mah jangan. Iris lagi, Bu. 126. 102, ya boleh. Deal, 126. Ayo, sebelum berubah pikiran. Aduh, ini ada Suzuki apa nih, Bu? Ini Suzuki Escudo. Escudo ya? Escudo Aduh. Tahun 2003. 2003? Mobilnya masih gagah banget loh. Wah, ini sih memang masih keren, iya, memang. Lumayan. Dulu mobil-mobil kayak gini tuh banyak yang nyari ya? Iya. Kayak masih tangguh aja di jalan gitu. Betul, walaupun ini tua tapi bagus. Transmisinya apa, Bu? Transmisinya ini kebetulan manual. Manual? Biasanya memang banyak yang manual ya zaman dulu ya. Kilometer di berapa? Kilometernya banyak lah. Banyak lah ya, oke. Harganya? Harganya saya bukanya rada lumayan. Saya buka di angka 75 juta. 75 ya? Bagus itu, Bu. Ya, tapi biar tambah bagus, Bu, biasa. 72? 70. 70? 70? Yes, 70 langsung bungkus. 70 mantap, apa kasih? Kita ke sebelah lagi. Ada Serena nih, Bu. Ini Serena tahun 2009. 2009, tipe yang apa, Bu? Tipenya HWS. HWS. Banyak ya, selalu ada Serena di sini. Saya Serena punya 3. Oh, punya 3. Nanti di belakang ada lagi ya, Bu ya. Ini kilometer berapa, Bu? Kilometer 100 lebih. 100 lebih dengan harga? Harga kita buka di angka 115. 115. Buletin 110 ya, Bu ya. Tawar aja deh ke sini. Oh. Nanti ditawar di Trends, ditawar lagi sama pembelinya. Ya kan buat cowok. Aku kehabisan loh. Habis ya, Bu ya. Tapi enggak apa-apa biar cepat Bu muternya ya. 110 boleh ya, Bu ya? 112 deh. 111. Boleh. Oke. Bungkus. Lanjut lagi ke belakang. Wah, ke belakang. Tapi ini Serenanya bentar lagi ditawar nih. Buruan ditakis sebelum keduluan. Ini ada Avanza. Avanza 2012. 2012. Tipe apa, Bu? Oh, maaf, 2013. 2013 tipenya? Tipenya G. Tipe G standar. Kilometernya di berapa? Kilometernya 100 lebih dikit. 100 lebih dikit. Oh, di kita mah rata-rata kayak gitulah 100. Iya, dan enggak ada yang riset-riset ya, Bu ya. KM mah dibiarin aja apa adanya. KM apa adanya aja. Harganya apa adanya juga. Harganya rada lumayan juga. Ini Avanza sekarang lagi aduh, jangan, barangnya jangan lagi agak jangan, susah. Saya buka di angka 120. 120 ya. Transmisinya ini Matic ya. Matic. Wah, nyaman nih buat nanti mudik. Iya. Yeah. 115 deh, Bu. 115. 118 deh. 116. 117. Deal. Okay. 117 bungkus buat Sobi. Lanjut di belakangnya. Ada lagi nih mobil murah meriah. Waduh, ini apa lagi nih, Bu? Escudo juga. Escudo juga. Tahunnya tahun 94. 94 ya. Waduh, udah berumur nih, legend. Wah. Kilometer nggak usah ditanya. Iya, jangan nanya. Langsung aja harga cash. Harganya 45. 45 ya. Murahlah. 40, Bu. Jangan, kalau ini mah udah ada yang DP juga kok. Wah, udah di DP. Ya udah, kalau misalnya nggak jadi kan, siapa tahu gitu dikasih 42 deh. Jangan, ini udah 45 aja. Turun lah, Bu, biar ini enak. Tadi berapa? 70. Kan kayak ibu-ibu di pasar, Bu. Nggak dikasih, nggak pulang. Nggak usah, ibu-ibu sekarang nggak pernah ke pasar. Pasarnya online, Bu. Iya. 44 deh, Bu. 44 500. Aduh,
4-4 aja lah. Mau yang lebih murah aku punya tuh. Ya udah deh 4-4 500 lah udah yuk ya. Kita ke sebelah ya. Udah bagus ya harganya. Emang nih nggak tau diri trendsnya. Gak diusir bagus. Ini apa nih, Bu? Wah, Kijang ini super nih. Ini Kijang Rover tahun 94. 94. Ini tua-tua mau tuba nih, Bu. Ini tua-tua sehat banget loh mobilnya. Sehat ya, Bu ya? Sehat. Kaki-kaki aman semua. Kaki-kaki aman. Mesin AC aman. Aman. Mesin AC dingin. Aman. AC dingin. Mantep banget. Tahun apalagi berapa, musim Bu? Musim hujan lebih dingin. Wih, iya musim hujan nih pas banget. Pajak panjang. Pajak panjang lagi kan. Kilometer nggak usah ditanya, harganya aja yang ditanya. Harga saya buka di angka 35 juta aja. 35 ya? Waduh, nego nggak, Bu? Nego. Nggak pakai otak nggak, Bu? Kita nggak pakai otak. 30 buat Sobi. Boleh. Wih, dikasih. Tapi 30. Jangan ditawar lagi. Iya, udah net. Udah nggak pakai otak. Sobi jangan ikut-ikutan nggak pakai otak. Kita aja yang nggak pakai otak. Yuk, ke sebelah, Sobi. Ini Kijang Super. Ini? Kijang Super. Kijang Super tahun berapa, Bu? Tahunnya 92. 92 ya? Lebih senior 2 tahun? Saya kurang paham. Oh, oke. Okay. Ini harganya aja langsung, Bu. Harganya sekitar 33. 33? Sama ya? 29. 31. Jangan ditawar. Ya udah 30 lah, Bu. Sama. Jangan. Sama, sama, sama. 30 aja, 30. Sama, sama. 30 ya? 30. 30 ya? 31 maksudnya. Oh, 30. Udah disebut. 30 okay, kita tulis. Oke, 30. Net, tapi net ya. Net. Jangan ditawar lagi. Datang, udah subscribe, udah dikasih screenshot-annya, langsung dikasih spesial ya, Bu ya. Ini masih boleh nyicil? Ya, sebenarnya sih tempo lah. Kita, oh, di kita tuh ya. Ada, apa ya, cash bertahap lah. Di sini, Bu? Untuk semua mobil ya. Misalnya yang males kredit, cash bertahapnya kita tanpa bunga ya. Jadi nggak pakai riba ya? Nggak pakai riba, cuman nggak bisa panjang. Berapa lama? Paling lama banget 6 bulan. 6 bulan? Iya. Jadi rentangnya sampai 6 bulan lah paling misal, lama ya? Misal, kita ada harga yang 100, cuman memang agak yang di depannya itu 60% di depan, sisanya boleh 6 bulan. Oh, mantep banget ya, Bu ya. Jadi memberi kemudahan buat para sobi untuk memiliki mobil ya. Kadang kasihan juga sih kalau yang kurang-kurang dikit kan kalau di leasing agak lumayan. Jadi ya. Jadi kena bunga. Misalnya kurang 30 iya. Kalau dikreditkan ada admin, ada asuransi. Iya. Jadilah banyak. Kalau di kita ya mungkin ada lebih tapi nggak banyak. Misalnya 30, kalau 60%-nya kan udah berapa? 17-an kan ya? 17. Benar, 17 benar, juta. Ya? Berarti sisanya yang diangsur. Itu angsurannya tetap jadinya, misalnya per bulannya berapa dibagi aja gitu. Enggak ya? Juga sih, oh, enggak yang juga. Penting mah tercapai dalam waktu 6 bulan ya, Bu ya. Iya. Boleh, misalnya lagi ada 10, lagi ada 15, lagi ada 5 juta, enggak apa-apa ya, Bu ya. Enggak apa-apa. Fleksibel banget, mantep banget. Bukan Bu Penny. Bukan cuma mobil ini ya, maksudnya semua mobil. Semua mobil bisa cicil ke showroom tanpa riba. Kita ke belakang aja, Bu. Aku punya mobil baru datang tuh. Oh, baru datang. Ini, Bu. Kita lihat. Nah, ini yang baru datang, langsung aja Avanza. Tipe apa, Bu? Avanza tipe G tahun 2012. 2012 dengan kilometer? Kilometernya sekitar 100. 100-an lebih dikit ya. Masih anget banget, baru banget datang. Masih baru banget datang. Keren banget. Ini harganya nih biar harganya keren. Ini juga aku belum hitung-hitung sih modalnya. Berapa ya? Kira-kira. Boleh nggak ya kalau 100? 100. Jangan, Bu, biar kepalanya 9 aja. Kayaknya 100 deh. 98 deh. Kayaknya aku juga 100 salah ngomong itu aja. 2013 berapa tadi? 2013 aja aku buka tadi berapa? 120 ya? Kan jadi 100. Udah salah ngomong. Oh, ini 100 bulat berarti ya. 100 bulat punya mobil buat 7 penumpang. Wah, keren banget. Makasih, Bu Femi. Ya, satu lagi Livina yuk, baru datang. Di belakangnya ada Grand Livina warna hitam. Ya, tahun 2008. Oke, transmisi apa ini, Bu? Transmisinya Matic. Matic, tipe yang? Tipenya XV. XV. Tadi lupa nanya, yang Avanza transmisi apa, Bu? G. Transmisinya? G Matic. Matic juga ya? Matic. Nyaman banget. Kilometer di berapa? Ini kilometernya banyak lah. Banyak tahun ya? 2008. Tapi normal-normal ya, Bu? Normal-normal. Harganya di berapa, Bu? Saya bukanya di angka 75 juta aja. 75? Kita kan suka angka 69. 69 aja, Bu. Kenapa angka suka favorit, angka 69? Favoritnya kameramen, Bu. Oh, gitu. Iya. Tapi saya banget. Lebih suka angka 74. Ya, Ibu mah. Masa 1, Ju? 73 deh. 72 udah, bungkus. 73 deh. 72 bungkus, Bu. 72 setengah deh.
Ya udahlah, deal, ketemu di tengah. Ayo Bu, kita ke dalam Bu. Oke, langsung ke belakang lagi nih. Ini ada, waduh, ini legend banget dan duluan kejual-jual kayaknya nih Bu. Padahal mobil mah nyaman banget loh. Ini mobilnya enak loh. Ini mobil apa sih? Twin cab. Twin cab tahun 89. 89. Ya, kilometer nggak usah ditanya. Langsung ke harganya aja biar cepat laku, Bu. Saya sih pinginnya 40. Oke. Okay. Kan buka dari awal 45, udah turun 40. Udah turun 5 juta. Nggak tahu kenapa nih, belum ada jodohnya. Udahlah, saya kan nggak pakai otak. Langsung aja, Bu, biar keluar nih ya. 34 juta aja. 38 deh. 34 lah, Bu. 35 udah bungkus. Deal, Bu. Tapi jangan ditawar lagi ya. Siap, Sobi, janji ya, jangan ditawar lagi. Ayo, Bu, ke sebelah lagi. Nah, ini. Di sini juga selalu ada pick up ya. Ya. Selalu ada carry. Ini murah meriah nih kayaknya nih. Ini carry tipenya apa, tahun... Bu? Tipenya pick apa up bak ya? Buka satu. Carry pick up tahun 2014. 2014. Ke kilometer nggak usah tanya lah ya. Kilometernya nggak terlalu banyak. Oh, nggak terlalu banyak? Mobil juga sehat banget ini. Berapa, Bu, kilometernya kira-kira? Saya buka di angka 75 aja. Bukan, kilometernya tadi berapa kira-kira, Bu? Kilometer 100. 100-an ya, oke. Okay. Harganya berapa? Saya bukanya 75. 75? Ya udahlah, nego 5 juta aja. 70 ya, Bu ya? Jangan. Berapa tadi, Nawa? 70. 70. Udah bagus, Bu, harganya. 68 nih. Lah, dikasih lagi. Tumben, tawarnya dikit. Iya, soalnya ini kan laris manis. Iya, 68. Ya. Kalau kredit ini angsuran masih 1,an. Oh. Dengan DP 20 juta. Angsurannya 1,an lagi ya. Waduh, ketemu mobil cicilan 1 juta nih. Mantep banget. Dan bisa tadi cash bertahap juga opsi ya. Kalau nggak mau kena bunga. Mantep banget. 68. Lanjut lagi, Bu. Di sampingnya ada Evalia nih. Agak jarang-jarang nemu. Ya. Evalia tipe apa, Bu? Evalia tipenya XP. Tahun? Tahunnya 2012. 2012. Dengan kilometer? Kilometer masih 50-an. 50-an. 56 kalau nggak salah. Ini mobil transmisi yang apa? Banget. Matic. Matic. Mobilnya masih? Masih nyaman. Nyaman kaki-kaki banget ya? Enak. Masih nyaman lah kilometernya baru segitu. Tinggal pakai aja loh. Berarti ya. Mantep ya. Harganya, Bu? 88. 88? Jangan ditawar, Ciu. Udah murah. Tawar lah, Bu. Naik gini, serasa mobil baru kok. Beneran. Iya, tapi nggak enak, Bu. Nggak nawar tuh nggak. Udah murah. Ya udah aku buka 90 deh. Ya, Ibu mah. 85? Nggak. 86? Jangan. Terakhir, 87? 87,5. Ya, Ibu mah. 87,5. 87 lah, udah. Jangan, 87,5. Ya udah, syarat udah lah, murah. Gope ya. Oke. Okay. Ibu, ke sebelah lagi, Bu. Nah, ini juga banyak nih yang nyari nih. Karena gaul banget, keren banget. Brio ya. RS ya, Bu ya? Brio RS. Tahun berapa? Brio RS tahun 2019. 2019 lagi masih baru. Dengan masih kilometer. Baru. Modelnya juga yang udah baru. Iya, modelnya udah keren ya, lampunya. Kilometernya di bawah 50. Di bawah 50 aja, oke. Dashboardnya udah canggih, keren banget. Depannya mantep banget. Harganya berapa, Bu? Saya bukanya 177. 177? Nego ya, Bu ya? Nego. 170 aja? 175. Nah, 170 aja? 175. 173? 175! 175. Dia lagi susah loh karang yang baru. Oh iya, banyak yang nyari. Inden, iya. Termasuk sobi-sobi tuh, dan udah mintain ditawarin sama kita, Bu. Yang baru lagi susah di kita ada 4 Brio. 4? Brio 2019, 2017, 2016, 2015. Waduh, banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Ya udah, makanya dikasihnya tadi nggak terlalu turun banyak. Wah, banyak yang nyari soalnya. Sombong soalnya. Sombong. Nanti kita tawar sadis di dalam. Ayo, ke dalam. Lanjut ke dalam, tapi kok ganti personil ya? Iya, iya. Selalu ya, ada Bro Kiki ya? Yes. Wah, langsung sama Bro Kiki nih. Dan ini adalah Pajero Sport. Tipe apa nih? Ini Pajero Sport Dakar AT Diesel tahun 2011. 2011? Banyak juga yang nyari nih Dakar. Iya. Kilometer di berapa? Kilometer 113.000. 113.000? Wah, normal. Normal, karena mobilnya juga enak buat jalan jauh ya. Cocok buat mudik nanti. Harganya berapa? Harganya saya turunin buka di 260. 260, 260 udah harga turun tuh? Iya, kemarin kan 265 episode sebelumnya. Oke, saya turunin. Udah turun goceng. Kita turunin goceng lagi jadi 255. Aduh, jangan. Kebanyakan. Mobil gede. Udah mobil diturunin. Gede.
Kita kan nggak tahu lah, naikin lagi dikit. Kita kan nggak tahu. Biar diri. Jadi, biar jadi. 256. 257 jadi. 256,5. 257 aja udah, jangan tawar lagi, udah murah ini, udah murah loh, Dakar, kilometernya 113.000. Lanjut ya, siap. 257, aduh ini mobil ya, musuhnya Pertamina. Yes. Karimun. Tipe apa? Ini Karimun GL tahun 2016, transmisinya manual. Manual, benar-benar musuhnya Pertamina, literally ya. Yes. Oke, kilometer di berapa? Ini kilometernya masih 60 ribuan. 60 ribuan ya? Iya. Ya, ini harganya nih menarik. Berapa nih? Harganya sih saya buka 88 juta. 88? Iya. Boleh nego kan? Boleh. Boleh nggak pakai otak? Boleh. 79? Iya, yeah, benar-benar nggak pakai otak ya. Benar-benar nggak pakai otak nih negonya nih. Nggak. Kalau udah murah, kita tawarnya gila. Iya, naikin lagi lah. Nggak mau sih kalau 79. 80 naikin lagi. Ya udah, terakhir 82. Terakhir dari saya 83. Udah. 83 deal, ya. 83 Grace loh. 83 2016 loh. Waduh, kan. Ini pengen tahu nih yang spesial, DP-nya berapa sih? DP 20 juta. 20 juta. Yes. 20 juta angsurannya jadi berapa? Angsurannya 1 jutaan. 1, berapa tuh 1 jutaan? Sekitar 1,7-an lah. 1,7 ketemu lagi ya. Itu iya. Buat berapa tahun? Tenor 5. 5 tahun. Waduh, mantep banget. Tapi ingat kalau misalnya tadi enggak mau pakai riba bisa di angsur ke showroom langsung ya. Yes. Mantap. Lanjut Om Kiki. Boleh. Nah, ini beneran nyaris Bapau kan? Yes. Bapau. Saya ketipu tadi. Ini Yaris Bapau, tipe apa? Ini Yaris EAT 2012. 2012, dengan kilometer? Kilometernya 100.375. Eh buset, sampai satuan terkecilnya ada ya? Iya. Ini tadi tahun berapa ya? Tahun 2012. 2012, iya. Harganya di berapa? Kalau TRK saya buka 125. 125? Ya. Bulet 120 dikasih nggak? Deal. Jadi 120. Oke. Okay. Lanjut lagi ke sebelah. Ada Terios. Terios. Ini Terios tipe apa? Ini TS. TS ya? TS tahun 2015. 2015. Matic ya transmisinya? Saya. Oh, yang ini Matic. Oke. Okay. Kilometer berapa? Kilometernya masih di bawah 100 sih, tepatnya masih 70 ribuan. Oh, 70 ribuan. Yes. Seger juga nih. 70 ribuan. Harganya berapa nih? Harganya sebuka di angka 140. Yang tinggi-tinggi lah. Ya boleh nego stack, aja. Kan? Nego aja gak apa-apa, orang masih buka kok. 130? 131 jadi. Ih, 131. Boleh. Yuk, mantap. Masuk ke dalam lagi. Ada Avanza. Avanza tipe apa ini? Ini Avanza Veloz 1500cc, transmisinya manual. Yang termewah di zamannya. Iya. Tahun berapa? Tahun 2017. 2017, transmisinya? Transmisinya manual. Manual ya? Oke. Okay. Kilometernya berapa? Kilometernya 49.000. 49 doang? Mantap. Harganya? Harganya sih buka 175. 175? Yes. 168. Jadi 168 ya. Iya, langsung ke sebelah. Ada Serena. Ya. Ini Serena HWS. Ya, ini Serena HWS yang Outtake paling tinggi berarti paling ya. Paling tinggi. Tahun 2010. 2010 ya, yang trans popernya tuh masih di sini ya? Yes. Iya, 2010. Masih di bawah setir. Kilometernya berapa? Ini sih kilometernya di 150 ribuan lebih lah, dikit. Oke, oh, oke. Okay, okay. Masih 2010, normal ya, 2010. Oke okay lah, 15 ribuan. Ya, sekitar belasan ribu lah setahunnya. Yes. Harganya berapa? Saya buka di harga 125 nego. 125 nego? Iya. 118? Berapa? 118. Tambahin deh biar jadi, naikin dikit. 119? Jadi deal, 119. 119 deal, iya mantap. Langsung ke sebelah lagi. Iya. Nah ini belum keluar-keluar nih. Iya nih. Terios R. R Custom. Iya, sampai apal. Iya. Sampai apal ya. Tipenya udah kayak kilometer berapa? Ini kemarin tuh kilometernya kalau nggak salah saya lupa ya masih dia. Tapi belum nyampe 100 ribu, di 78 ribuan. Cuman 78 ribuan, transmisinya? Transmisinya manual. Manual, harganya? Harganya saya buka di 173.
173. Gimana kalau biar cepat laku? 163. Tambahin lah. Jangan 163. Saya nggak mau 163. Udah murah. 163.500. Huh? Ya, ini sih bukan nambahin ya. Ya. Nambahin masalah ya. Nambahin masalah ini. Nambahin masalah. Iya. 165 deh udah. Udah 167 jadi. 166. Biar cantik. 66. 166.500. Mas, 166.600 mestinya jadi 666. Ya udah enggak apa-apa kamu nambahin. Malah nambah cepet ya. Jangan 16.500. Yes. Oke. Okay. Ini 2017. 2017. Oh iya, ini ada spesial DP-nya nih. Maksudnya gimana? DP-nya DP suka-suka sih. Tapi suka-suka saya. Oh. Suka-suka hobi. Ini DP 12 juta. 12 doang. Ya. Angsuran sekitar 4 jutaan, tenor 5 tahun. Ih, terjangkau jadinya. Iya. Mantap. Lanjut ke sebelah. Ya. Ada yang modernnya, RAS, sepupunya yang lebih keren. Yes. RAS tipe apa? Ini RAS STRD AT, transmisinya Matic ya, tahun 2019. Paling tinggi, masih seger juga, kilometernya di berapa? Kilometernya sekitar 30 ribu. 30 ribu aja ya, ya. 2019, seger. Harganya? Harganya saya buka di 230. 230? Ya, nego. 215. 215. Jangan dong, kok 215. 215. Ini beneran negonya enggak pakai otak ya? Iya, memang. Luar biasa ya. Luar biasa ya, minta ditendang bikin, ya. Bikin kita sakit. Minta ditendang showroom tapi biar jadi saya mau keluarin 225. Udah 225. Murah loh, udah murah loh, pas. Tambahin lah 223 ya. 224. 223 setengah kalau gitu. Jadi selamat. Bisa ditawar lagi tapi buat ya. Buat hobi net ya. Net. Iya, mantap. Ayo langsung ke belakang. Nah, sesuai perkataan Bu Femi, masih ada Serena. Iya. Tipe HWS juga kan? Ini HWS. HWS tahun berapa? 2009. 2009 kilometer? Kilometernya sekitar kalau yang ini 140 ribuan. 142? Iya. Oke, harganya aja langsung. Harga, kita nggak nego sadis deh. Iya, oke. Ini harganya saya buka di 115. 115? Iya. 113 aja ya? Jadi ya, pasti jadi, mantap. Jadi, 130. Biar gak susah, biar cepat. Banyak soalnya tadi pilihannya. Ini, iya. Sekarang ada Panther nih. Iya. Panther tipe apa? Ini Panther LS Turbo, transmisinya Matic tahun 2002. 2002, turbo diesel. Iya. Wah, ini kilometer nggak usah ditanya kilometer kali ya? Kilometer nggak usah ditanya lah. Oke lah, banyak. Mobil senior, harganya aja berapa nih? Harganya saya buka 92. Wih, menarik. Kita bikin jadi 88 gimana? 88 deal. Jadi ya. Jangan dinego lagi. Jangan dinego lagi. Angkanya yeah. Cantik 88 yeah. Kita suka. Ini ada mobil senior lagi yang legenda banget. Iya. Yeah. Ini Civic apa nih? Ini Honda Civic, apa ini? Honda Wonder. Honda Wonder. Nova Civic Nova sih sebutnya. Civic Nova. Tahun? Tahun 91. 91 dengan kilometer lagi enggak usah ditanya. Ini harganya aja langsung cash harganya berapa? Harganya saya buka 78. 78. Iya udah pakai sunroof. Ada sunroof ya tahun segitu ya. Bisa begini-begini. Wih, emang bisa dibuka itu sunroof? Bisa, itu oh, bisa ya? Dari dalam ada. Ya ampun, bisa kampanye ya. Bisa kampanye. Bisa kampanye. Ini 78. Boleh nego kan? Boleh. 72. 75 sih saya maunya. Ini mobil langka loh. Langka ya? Ya 73 deh biar siapa tahu ada yang srek dari Sobi ya. 73 ya. Deal. Oke, 73 langsung diangkut aja dan ada mobil terakhir. Selalu ada kijang kapsul iya. Juga. Ini kijang kapsulnya tipe yang apa nih? Yang ini S atau yang L? Yang S, SGX tahun 2001. 2001. Transmisinya manual. Manual. Kilometer jangan ditanya. Oke, okay. Bensin masih ya? Normal ya? Masih normal, bensin ya? Bensin. Oke, okay. Harganya aja. Harganya aku mau turunin nih, biar cepat ya. Saya waktu itu buka, ingat episode sebelumnya 75. 75? Iya, sekarang mau saya turunin. Berapa tuh? 69. Wah, 69, angka favorit kameramen. Yes. Dinego lagi kan yang tipis-tipis nih? Boleh tipis-tipis. Ya udah 68 deh. Jadi. Jadi ya 68 yes. Ya. Kita potong lagi 1 juta lagi, padahal udah kasih bagus itu 69. Iya. Cari di mana lagi. Iya. Berarti stoknya itu aja ya? Itu hari aja ini ya. Terima kasih Bro Kiki, terima sama-sama. Kasih Bu Femi. Waduh, terima kasih juga buat Sobi yang udah menonton. Yeah. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe channelnya kami biar dapat harga spesial. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.